Selamat sore Mas Bibin. Mas Bibin kemarin mengikuti firman Tuhan, ikuti ibadah sekolah minggu. Saat itu temanya kan Katakan tidak. Nah, saat menjiplak tangan Yesus yang berlumuran darah ya, untuk dibuat video klip, kesan Bibin seperti apa? Bosen atau enggak saat bikin kayak gitu, seneng atau gimana? Enggak bosen. Ceria. Kesan terhadap semuanya itu. Kesan-kesan tentang membuat dan mendengar firman. Membuat video klipnya itu. Kesannya seperti apa? Itu menyentuh hati. Iya, sampai menyentuh hati ya. Oh, puji Tuhan. Dan biarkan semua itu menjadi daya kreativitas Mas Pipi, ya kan? Mas Pipi bisa mengembangkan itu semua, bukan hanya itu sebagai sesuatu yang hanya untuk mainan, tidak. Tapi berarti bahwa Mas Pipi sungguh-sungguh membuat itu karena ingin memuliakan nama Tuhan. Video klipnya pernah ditunjukkan ke temannya, diceritakan ke temannya enggak? Diceritakan ke temannya. Pernah enggak? Diceritakan ke teman. Aku buat ini loh, aku ini. Ini artinya gini-gini loh, pernah enggak? Pernah. Ke siapa? Dan teman-teman. Terus ceritanya seperti apa? Tanggapan mereka gimana? Tanggapannya gimana mereka? Mengagumi. Ya, biarkan itu semua jadi kesaksian ya, kesaksian dari Mas Pipin, supaya Mas Pipin bisa bersaksi bahwa ini loh ya, Tuhan Yesus itu semacam ini, Tuhan Yesus itu semacam ini, dia seperti ini ya kan, dia luar biasa gitu ya, supaya kita boleh bersaksi kepada teman-teman yang tidak percaya ya, supaya mereka jadi percaya gitu ya. Jadi haleluya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.